Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian di kelanjutan pembahasan, Imam Muslim rahimahullah taala membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa wisal, dan setelahnya beliau terangkan tentang hadis yang menjelaskan fikih hukum mencium bagi seorang yang sedang berpuasa. Imam Nawawi merangkum dalam judul bab, kata Nawawi, babun nahyi anil wisali fi shaumi wa ma jaa fil qiblati lis shaim. Bab larangan dari wisal, puasa wisal, dari menyambung dalam puasa, dan bab apa yang datang tentang mencium bagi orang yang berpuasa. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Yahya Tamimi an-Naisaburi qala qara'tu ala Malikin, Malik bin Anas Abu Abdullah Imam Darul Hijrah An-Nafi' Nafi' Mawla Ibn Umar An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil wisal. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Iya. Puasa wisal adalah puasa 2 hari atau lebih tanpa ada makan dan minum antara hari-hari itu. Jadi puasa 2 hari atau lebih tanpa ada makan dan minum di antara hari-hari tersebut. Ini yang disebut dengan nama puasa wisal. Puasa di hari pertama, ya. Kemudian dia sambung di hari berikutnya. Setelah maghrib tidak berbuka, terus berpuasa sampai sahur. Sahur juga tidak berbuka. Lanjutkan puasa sampai hari berikutnya. Kalau dia sampai maghrib, berarti disambung 2 hari. Kalau dia sambung lagi berarti 3 hari. Jadi ini yang disebut dengan nama puasa wisal. Ya. Jadi Nabi melarang dari puasa wisal ini. Nah, asal pada larangan menunjukkan pengharaman. Ya.
asal dalam larangan menunjukkan haramnya hal yang dilarang. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, sebagian sahabat berkata, qalu innaka tuwasilu. Mereka berkata, ya Rasulullah, engkau sendiri melakukan puasa wisal. Qala inni lastu kehayatikum. Inni ut'amu wa usqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya saya tidak seperti keadaan kalian. Saya diberi makan dan diberi minum. Iya. Baik. Jadi hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan haramnya puasa wisal. Menyambung puasa 2 hari berturut-turut atau lebih tanpa ada makan dan minum. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa asal di dalam perbuatan Nabi itu boleh diikuti, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, merupakan kekhususan beliau. Iya. Dan memang di pembahasan usul fikih diterangkan bahwa af'alun Nabi, perbuatan Nabi itu di atas berbagai bentuk. Ada hal yang dilakukan oleh Nabi memang dicontohkan, disunnahkan. Ada hal yang dilakukan oleh Nabi, ya, dilakukan bagaimana tabiatnya umumnya manusia, makan, minum, tidur. Ada hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan kekhususan beliau. Dan ada bentuk-bentuk lain disebutkan oleh para ulama ahli usul fikih. Namun di sini dalam hadis terlihat, ya, bahwa ketika Nabi melarang dari wisal, para sahabat berdalil, ya Rasulullah, engkau melakukan wisal. Maksudnya kalau engkau melakukan, kan kita boleh mencontoh, mengikuti. Iya. Maka Nabi menerangkan bahwa ini perbuatan khusus bagi beliau. Karena itu beliau berkata, inni lastu kehayatikum. Sungguhnya saya ini tidak seperti keadaan kalian. Iya. Ya, seperti keadaan kalian. Kalian berpuasa 2 hari, tidak ada makan dan minum. Tapi saya berpuasa 2 hari atau lebih, walaupun tidak makan dan minum, saya diberi kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Itu mana? Usqa, hut'am, wa usqa. Saya diberi makan dan diberi minum. Maksudnya diberi kekuatan seperti orang yang makan dan apa? Dan minum. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini, boleh terhadap seorang murid mempertanyakan kepada gurunya sebagian hal, kalau pertanyaannya sifatnya untuk memahami, seperti yang dilakukan oleh para sahabat di sini. Dan terdapat bagaimana bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dalam menegakkan peribadatan kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya di dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan di dalam mempercantik, memperindah ibadah kepadamu. Ini doa diajarkan pula oleh Nabi kepada umatnya. Iya.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak berzikir, orang yang paling pandai bersyukur, dan orang yang paling indah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Qala haddatsana Abdullah bin Numair, Al-Hamdani Al-Kufi. Ha, wa haddatsana Ibnu Numair, Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Abi Abdullah bin Numair, qala haddatsana Ubaydullah, Ubaydullah bin Umar, Ibnu Hafs bin Asim, Ibnu Umar bin Al-Khattab. An-Nafi', Nafi' Maula Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم قيل له أنت تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa di Ramadan. Jadi wisal ini dilakukan oleh Nabi di Ramadan. Beliau sambung beberapa hari puasa. Fawasalan nasu, maka manusia pun mengikutinya. Fanahahum, maka Nabi melarangnya. Iya. Terdapat bahwa puasa yang dilakukan oleh seorang itu kadang disaksikan dan kadang diketahui oleh orang lain dari perbuatannya. Dan adanya orang yang menyaksikan itu bagi orang yang ikhlas tidak berpengaruh. Ada yang menyaksikan maupun tidak menyaksikan sama saja. Di sini Nabi diketahui oleh para sahabat. Beliau menyambung puasa. Ya, mungkin dilihat dari qarina ketika manusia berbuka, Nabi tidak berbuka. Orang makan sahur, beliau tidak makan sahur. Mungkin dari situ diketahui oleh para sahabat. Dan mungkin saja ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka bentuk dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang apabila diketahui oleh orang lain itu bukan suatu hal yang dipermasalahkan. Sepanjang dia menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Maka manusia menyambung puasa, tapi Nabi melarang mereka. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, engkau sendiri menyambung puasa. Maka dia bersabda, inni lastu mithlakum, sungguhnya saya tidak semisal kalian. Inni uta'amu wa usqa, sungguhnya saya diberi makan dan diberi minum. Ya, diberi